Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan teorema Bolzano-Strauss. Teoremanya, suatu barisan bilangan real terbatas memiliki subbarisan konvergen. Jadi kita bisa ubah dalam bentuk lain, yaitu jika xn adalah barisan real yang terbatas, maka xn memiliki subbarisan atau barisan bagian yang konvergen. Nah, baik, kita akan coba membuktikannya. Nah, cara membuktikannya, pertama kita misalkan dulu, misal xn adalah barisan bilangan real terbatas nah, kita mau tunjukkan bahwa dia punya barisan yang konvergen nah, selanjutnya menurut teorema teorema menurut teorema eksistensi eksistensi Uh, sub-barisan barisan monoton uh, maka Xn punya sub-barisan Xn punya sub-barisan yang monoton kita katakan itu adalah x_nk. Nah, selanjutnya, karena x_n terbatas, terbatas, maka dapat dikatakan bahwa x_nk itu barisan, ini dipandang sebagai barisan monoton terbatas terbatas. Apa akibatnya? Akibatnya dengan teorema teorema konvergenan barisan monoton, ini teorema terdahulu, maka diperoleh bahwa Uh, barisan XNK itu konvergen uh, jadi kesimpulannya xn memiliki jadi kesimpulannya xn memiliki subbarisan yang konvergen dalam hal ini adalah xn tadi yang kita peroleh uh, selanjutnya kita coba ke teorema uh, selanjutnya Baik, sebelum itu kita coba review kembali sedikit terkait dengan uh, tirima Bolsonaro-Stras. Uh, di sini Bolsonaro-Stras mengatakan bahwa setiap barisan terbatas memiliki subbarisan konvergen. Uh, jika kita merujuk ke contoh, kita bisa punya satu contoh. Yang biasa, min 1 pangkat N, barisannya min 1 pangkat N, uh, maka barisan ini memiliki paling tidak dua sub-barisan yang konvergen, yaitu. Jika kita ambil barisan pertama adalah min 1 pangkat 2n, tentu ini konvergen ke 1. Jika kita ambil min 1 pangkat 2n, kurang 1 ini konvergen ke uh, min 1. Kemudian juga bisa dilihat bahwa min 1 pangkat n ini juga punya subbarisan yang tidak konvergen. Bagaimana caranya ambil ekornya? Jadi misalnya kita ambil ekor ke 10 misalnya, uh, maka dia pasti tidak konvergen. Uh, selain daripada itu, Uh, variasi dari barisan itu sendiri uh, ada juga barisan yang bahkan tidak memiliki sub barisan yang konvergen uh, jadi seperti itu ada barisan yang punya uh, sub barisan yang konvergen bahkan mungkin dua atau lebih ada barisan yang tidak memiliki sama sekali sub barisan yang konvergen seperti itu tapi khusus untuk uh, di terema bolzano ostras kita sudah menemukan bahwa uh, yang menjadi kriteria atau syarat supaya dia memiliki sub barisan konvergen adalah Barisan itu adalah barisan real atau barisan bilangan real yang terbatas. Jadi cukup kita tahu barisannya terbatas, maka kita bisa pastikan bahwa dia memiliki sub-barisan yang konvergen seperti itu kira-kira. Kegunaan dari Bolzano-Weierstrass. Uh, baik, kita coba tinjau lagi untuk terima selanjutnya. Bunyinya, diberikan barisan bilangan real xn terbatas. Jadi barisan xn ini adalah barisan terbatas. Kemudian Diberikan juga bilangan real x. Jika setiap subbarisan dari xn konvergen ke x, maka xn konvergen ke x. Jadi, katanya, kalau kita punya subbarisan yang semua subnya itu konvergen ke x, maka pasti barisnya sendiri konvergen ke x. Baik, bagaimana cara membuktikannya? Kita coba lihat. Nah, kalau kita pikirkan secara sederhana maka jelas setiap subbarisannya saja konvergen ke x maka pasti seutuhnya satu barisan itu pasti konvergen ke x juga tapi bagaimana secara analitiknya kita bisa buktikan uh, maka kita bisa membuktikannya dengan cara seperti ini jadi langkah pertama kita diberikan informasi berarti diketahui diketahui xn itu barisan bilangan real terbatas terbatas dan juga x itu adalah suatu bilangan real. Nah, yang mau kita buktikan jika setiap subarisannya terkonvergen ke s maka s konvergen ke s berarti misalkan setiap sub-barisan dari xn konvergen ke x a kita mau buktikan dengan cara kontradiksi berarti jika kita misalkan setiap subderetanya konvergen ke x uh, dan kita anggap ternyata xn tidak konvergen ke x, andaikan ini pakai kontradiksi, andaikan uh, xn itu tidak konvergen ke X uh, Maka Menurut Kriteria Kriteria Divergensi uh, Ini kriteria Divergensi yang pertama Diperoleh uh, Ada epsilon 0 Besar 0 sehingga uh, Kita bisa melihat Coba kita cek kembali dulu Uh, jadi uh, ada epsilon 0 besar 0 ada epsilon 0 besar 0 uh, dan uh, dan juga ada uh, dan juga ada sub barisan katakanlah dia xnk dari barisan xn dengan sifat atau sehingga XNK kurang x itu snk kurang x itu lebih besar sama dengan epsilon 0 seperti itu nah, jadi kita peroleh suatu barisan snk kurang x besar sama dengan epsilon 0 nah, selanjutnya selanjutnya karena xn itu terbatas maka tentu kita punya bilangan m besar 0 sehingga suku-suku dari xn itu pasti kecil sama dengan m seperti itu. Uh, dikarenakan dengan alasan ini kita punya bahwa xn terbatas dan snk kan snk uh, kan subbarisan dan xn ke sub barisan dari xn maka juga berarti berlaku xn k kecil sama dengan m yang ini tadi ini tadi untuk setiap n elemen asli untuk setiap k elemen asli atau dengan kata lain kita bisa katakan Uh, berarti SNK itu adalah barisan terbatas. Uh, apa maksudnya kalau barisan terbatas? Uh. Menurut Bolzano Westras, kita tulis saja lebih sederhana: Bolzano Westras, maka SNK memiliki sub-barisan yang konvergen konvergen, kita sebut saja dia misalnya katakan XN misalnya tadi ini SNK kita katakan lagi sub-barisan dari SNK adalah m misalnya nah, jadi XNM ini adalah sub-barisan dari SNK yang konvergen. dengan kata lain kita juga bisa katakan dapat dikatakan katakan xn m ini subbarisan juga dari dari xn kita ingat fakta bahwa setiap diketahui di soal di soal kan diberikan setiap barisan xn itu konvergen ke x, nah, berarti menggunakan fakta itu kita harus berani mengatakan bahwa sehingga oh, kita tulis teristilasanya akibatnya haruslah xn m ini konvergen ke x. Nah, apa akibatnya kalau xn konvergen ke x? Uh, berarti ini nanti smx ah uh, kita studi saja kasarnya kita bisa katakan langsung sebenarnya bahwa dia pasti masih tidak ini pasti ini tidak berlari nih jika ini seperti ini bagaimana cara melihatnya kita ingat epsilon 0 itu kan besar nol uh, maka ada ini ada m kita katakan saja ada k elemen asli sehingga untuk setiap nm yang lebih besar sama dengan uh, k berlaku ini x NM kurang x pasti kurang dari epsilon 0. Uh, ini pasti ada. Berarti apa asibat ekonomi ini? Kontradiksi. Kontradiksi dengan saya namakan ini misalnya bintang supaya mudah dengan pernyataan di bintang karena dikontradiksi maka pengandaiannya salah berarti haruslah bahwa kalau Xn itu setiap barisannya konvergen ke X maka haruslah barisan X sendiri itu konvergen ke X demikian